Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, hari terbesar umat muslim, diwajibkan untuk semua muslim berpuasa di bulan Ramadan ini. Tentunya kita pernah mendengar hadis yang mengatakan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, maka Allah membuka pintu surga seluas-luasnya dan Allah akan menutup pintu neraka setutup-tutupnya. Dan Allah akan mengekang para syaitan yang ada di bumi. Tapi pertanyaannya, kenapa masih ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, bahkan tidak berpuasa, tidak sholat, bahkan berzinah dan macam-macam sebagainya? Lalu bagaimana tentang hadis tersebut? Katanya setan itu terbelenggu di waktu bulan Ramadan. Ingat, setan hanya bertugas memberikan was-was di dalam diri kita. Selama 11 bulan setan mempelajari kita, membiasakan kita untuk selalu bermaksiat, sehingga di datangnya bulan waktu Ramadan kita terbiasa melakukan maksiat. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus selalu menjaga syahwat kita, karena kejahatan kita dari syahwat kita bukan hanya dari setan yang mengganggu kita, tapi semua itu dari kemauan kita, dari syahwat kita, rasa yang menggelora untuk melakukan maksiat. Sehingga di bulan Ramadan setan semuanya dibelenggu, akhirnya kita terbiasa melakukan maksiat. Maka dari itu, di bulan Ramadan alangkah baiknya jangan menyia-nyiakan amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini Allah membuka pintu rahmat sebesar-besarnya, membuka pintu maghfirah sebesar-besarnya. Sayang sekali jika seandainya kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak menjalankan perintah-perintah Rasulullah dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, waktunya kita bermesraan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengekang semua syaitan-syaitan yang ada di bumi, sehingga kita dapat beribadah dengan tenang, kita bisa mengekang syahwat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka dari itu, saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk tetap bertakwa, menjalankan perintah Allah, dan jangan lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu muda, entah itu tua, semua bisa saja menjemput. Malaikat-malaikat sudah menanti kita, tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput kita, entah itu pagi, siang, malam, muda, tua, kapan saja bisa dilaksanakan oleh malaikat. Mungkin dari yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua, khusus pribadi, bagi saya, dan umumnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.